Akun Tino itu sebutan dari alumni atau seluruh anak-anak akuntansi, baik yang masih aktif ataupun alumni dari akuntansi Universitas Andalas. Jadi kami biasa menyebutnya dengan istilah Akun Tino. Nah, karena ini acara dibuat di FKKBA, maka diberi namanya Akun Tino Golf Tournament, begitu. Oke, untuk tujuan sendiri ya, ini untuk menjalin silaturahmi antara alumni, kemudian juga membangun sinergis bisnis dan ekonomi antara alumni Universitas Andalas, khususnya akuntansi, dengan para sponsor. Kemudian yang ketiga adalah turnamen ini kita buat dalam rangka kita untuk mencarikan dana fundraising untuk pengadaan sekretariat untuk FKKBA. We'll be right back.